3 menyatakan barang bukti yang berupa satu buah sedotan pipet untuk mengeluarkan narkotika jenis sabu dan plastik ke dalam cablong, satu unit handphone merek iPhone warna hitam berikut SIM card nomor 08111808970 dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada hari ini, Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jaksa Penuntut Umum. Kami bacakan dan serahkan pada hari ini, Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jaksa Penuntut Umum. Nomor 1 kita saling.